Lonjakan kedatangan penumpang di masa libur panjang dan cuti bersama mulai terlihat di Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Rabu pagi terdapat penambahan jumlah penumpang mencapai 23% dibandingkan Selasa kemarin. Selain libur panjang, penurunan harga tiket dan dihapuskannya tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP2U juga menjadi faktor penyebab melonjaknya jumlah penumpang. Pengelola bandara juga menambah armada transportasi pendukung seperti diantaranya bus umum dan juga taksi hingga 450-an armada untuk memudahkan mobilitas penumpang dari dan menuju ke bandara. Meski terjadi lonjakan penumpang, pengelola bandara memastikan akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.